slide materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, jadi ya di masa pandemi saat ini, teman-teman pelajar semua dari tingkat paling rendah yaitu PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah pun dianjurkan untuk aktivitas belajarnya di rumah. Karena masa pandemi ini dianjurkan di rumah. Nah, dan di era saat ini kan sudah masuk ke PSBB ya, masa apa, pembatasan sosial berskala besar. Tapi di Jakarta ini sudah masa transisi yang dimana beberapa kegiatan sudah diperbolehkan tatap muka. Belum memahami secara utuh apa itu COVID-19. Oke, next ya. Oke ya, COVID-19 atau coronavirus, di sini kode virusnya ada 2019, nCoV, merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS atau SARS. Di sini muncul pertama kali di Wuhan, ya teman-teman, yang kemarin sempat heboh di bulan Desember 2019, yang konon katanya berasal dari hewan kelelawar kalau nggak salah. Tapi menyebar, dan penyakit ini diberi nama apa nih, panjang sekali ya, SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Jadi penyakit ini sebenarnya genetiknya sama, dulu sebelumnya ada namanya SARS juga, tapi ini namanya ditambah CoV-2. Dan penyebab penyakit ini dari coronavirus disease 2019. Ya kan, gejala umum. Ya, gejala yang sangat umum ditimbulkan bagi orang-orang yang terkena penyakit ini. Di sini ada gambar, ada 3 gejala umum yaitu demam yang di atas 38 derajat Celcius suhunya, terus batuk kering ya. Batuk kering itu maksudnya tidak berdahak, enggak ada dahak di tenggorokan, terus rasa lelah. Namun sebagian orang yang alami sakit parah ini sampai meninggal gitu. Umumnya orang-orang yang lanjut usia atau lansia atau orang-orang yang punya penyakit bawaan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes gitu. Dan bahkan sebagian lain tidak mengalami gejala apapun. Jadi orang-orang yang meninggal karena COVID itu beberapa tidak ada gejala awalnya gitu. Jadi tiba-tiba mungkin sakit dan meninggal tanpa ada gejala sedikit pun. Jadi ya dalam penyakit ini juga perlu kita waspadai karena ada beberapa yang meninggal atau mungkin yang sedang dirawat sekarang itu tidak ada gejala di awal. Ini ada gambarnya ya. Ini karena gambar yang pertama ini menggambarkan seorang yang batuk ya. Batuk menyebabkan virus dan kena orang lain. Terus yang kedua bersin ya, ini ada kalau bahasa kesehatan droplet atau percikan air liur, terus mengena bagian barang-barang yang kita di rumah, entah meja gitu kan, terus kita pegang dan mengenai muka kita atau lewat tangan, misalnya kita habis bersin terus kita pakai mulut gitu kan, biasanya bersin tuh biasanya pakai mulut, terus kita belum cuci tangan terus sudah mendapat tangan orang lain. Medsos di poster-poster di jalanan itu sebenarnya sering lihat ya ini, yaitu 3M itu dalam memakai masker, khususnya bagi teman-teman yang beraktivitas di luar rumah. Contoh misalnya teman-teman mau sholat ya, mau ke masjid, mau ke musola, pakai masker. Atau teman-teman diajak sama ibu bapaknya belanja ya kan, belanja bulanan ya kan, biasanya tuh teman-teman beli apa ya kan, beli keperluan sehari-hari gitu kan. Nah, wajib teman-teman pakai masker. Kalau teman-teman misalnya mau ketemu teman kemana gitu, walaupun dekat, diusahakan pakai masker ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, M yang kedua adalah cuci tangan. Diusahakan cuci tangan ini
sesering mungkin, apalagi setelah beraktivitas. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Apalagi teman-teman misalnya lagi di luar ya kan, tadi kayak ke masjid, ke musola, ke mall, ke mana gitu, ke tempat yang syarat keramaian, itu dianjurkan untuk menjaga jarak. Di sini dianjurkan adalah 2 meter. Ya saya rasa gizi itu ya teman-teman udah paham lah, itu teman-teman bisa posisikan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, rajin olahraga. Ya, olahraga kecil aja, mungkin di rumah, peregangan tubuh gitu di pagi hari ya. Nah, makanya nih sebenarnya kalau teman-teman rajin sholat subuh, insya Allah ya waktu olahraga gampang lah. Atau mungkin teman-teman punya sepeda ya kan, ya bisa tuh dengan bersepeda di sekitar rumah, nggak usah ke Monas juga sih, sekitar rumah aja, nggak usah ke GBK, ke Monas, di sekitar rumah aja dulu. Terus istirahat yang cukup, nah ini juga penting. Nah yang bagi teman-teman yang suka begadang nih ya, ditunda dulu begadangnya gitu. Yang penting istirahat yang cukup, jangan sampai teman-teman kelelahan karena kurang tidur. Nah yang ketiga tadi ya, cuci tangan pakai sabun. Jadi setiap teman-teman berkegiatan, sebelum dan sesudah berkegiatan, dianjurkan wajib cuci tangan, dan dianjurkan lagi menggunakan sabun. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar atau mungkin di fasilitas umum, kalau memang ada fasilitas cuci tangan dan sabunnya, nah itu kalau bisa cuci tangannya pakai sabun. Kalau emang terpaksa tidak ada, ya teman-teman standby dengan hand sanitizer-nya. Terus yang ke berikutnya, jaga kebersihan lingkungan, terutama di rumah. Ya di rumah diusahakan banget tuh setiap hari kita bersihkan, disapu, dipel, jangan sampai ada noda atau kotoran yang ada di rumah. Ini mah di rumah deh gitu, di rumah kita, jangan sampai ada yang kotor dan segala macam. Nah yang berikutnya nih ya, jangan merokok. Kalau bisa sebisa mungkin jangan merokok, karena penyakit ini kan penyakit berkaitan dengan pernapasan, dan merokok ini salah satu aktivitas yang berkaitan dengan pernapasan. Jadi diusahakan banget bagi teman-teman yang mungkin, ya saya harap sih jangan ya, karena di sini ada anak-anak sekolah ya, siap, dan teman-teman yang mungkin sudah merokok ya untuk saat ini dan seterusnya bahkan tidak merokok lagi. Langkah mencuci tangan, tangan dulu ya, basahi tangan dengan air, terus gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dan merata. Kunci itu digosok, jadi kayak seperti membersihkan bagian kuku kita gitu. Setelah bergantian-gantian seperti ini ya, gantian seperti ini ya kan. Nah baru setelah jari yang ini kita berganti ke gosok dalam putar ibu jari secara bergantian seperti ini. Sebelum makan, dianjurkan kita, setelah kita mungkin bersalaman dengan orang lain, memegang sesuatu benda yang kita ragukan kebersihannya dan segala macam, wajib sebelum makan atau mungkin sebelum minum lah gitu kan, kita cuci tangan. Nah, yang kedua setelah BAB, nah, wajib tuh ya kan, namanya setelah yang kita buang air, wajib kita cuci tangan. Terus yang ketiga, sebelum menyiapkan makanan, contoh kita mau masak nih, etika batuk dan bersin, nah tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Nah sapu tangan gitu ya. Jadi kalau emang teman-teman lagi sakit batuk atau bersin, terus wajib tuh bawa tisu atau sapu tangan. Terus gunakan masker apabila terpaksa beraktivitas di rumah. Jadi ya sebenarnya untuk masker ini ya, teman-teman bersin atau tidak sih sebenarnya wajib teman-teman pakai masker. Tapi di sini dianjurkan sekali bagian teman-teman yang bersin atau pil apa tadi bersin wah, itu atau adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Dalam KBBI, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa arti hoax adalah berita bohong. Berarti berita yang tidak benar. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Itu. Dengan kata lain, anti hoax juga bisa didefinisikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Jadi memutarbalikkan fakta atau kebenaran. Menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenaran. Jadi ini ciri-cirinya, dan teman-teman bisa jadi benteng teman-teman agar hoax tidak menjakit ke diri kalian gitu. Berikutnya, nah ini jenis-jenisnya nih, yang
ini ada 7 jenis ya. Di sini saya sampaikan. Yang pertama, fake news atau berita bohong. Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Jadi misalnya nih ada berita asli, misalnya SPP sekolah Muhammadiyah tidak naik. Misalnya gitu. Terus ada yang buat nih berita yang sebaliknya. Oh, SPP naik karena gini. Ternyata bohong kan gitu. Yang tujuannya ya pasti memasukkan gitu atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Jadi sebenarnya ada berita yang benar tapi diproduksi lagi dengan tema yang sama tapi dengan diganti gitu atau dimasukkan hal yang bohong tadi itu fake. Gimana sih langkah-langkah kita gitu? Nah, yang pertama adalah waspada dengan judul yang provokatif. Biasanya berita hoax atau konten hoax itu biasanya judulnya tuh provokatif. Contoh misalnya si Abdul misalnya membunuh ini dengan kejam dan sadis. Nah, itu kan membuat kita emosi gitu. Oh, di Abdul kok begini sih gitu. Nah, jadi ada rasa tekanan dari pembaca untuk wah, ini orang enggak bener nih dari beritanya. Nah, itu kan cara atau biasanya berita-berita hoax tuh judulnya seperti itu. Tadi kan Kak Andri sempat berbicara tentang yang masalah clickbait. Kalau misalkan kita klik link tersebut, data kita akan terambil, ya kan? Nah, cara memperbaiki data yang sudah terambil itu gimana sih, Kak? Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani. Saya dari Pembinaan Angkatan Pelajar Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Saya mau nanya, Kak, bagaimana sanksi untuk para penyebar berita hoax? Saya Intan Nur Rahman dari Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. Mau nanya Kak Andri, bagaimana kita membentengi diri dengan berita hoax di medsos? Jadi kalau data yang sudah terambil sebenarnya banyak cara sih sebenarnya. Kalau sekarang ini ada salah satu platform yang saya baru tahu itu website-nya namanya Periksa Data. Ini webnya periksadata.com. Nah, ini saya masukin email saya nih. Ya, menjadi korban 4 pembocoran data. Nah, tuh. Ada 4 tuh. Nah, kalau misalnya situsnya itu situs yang resmi kayak ini kan situs resmi ya, Canva, Dames, ini apa ya? Terus Edmodo, terus Tokopedia. Nah, kalau misalnya website yang tertera di sini ada website yang resmi dan kita tahu gitu misalnya, oh emang kita pernah daftar di Canva, kita pernah daftar di Dumbase, kita pernah daftar di Edmodo, kita pernah daftar di Tokopedia. Kalau emang itu benar kita yang lakuin, insya Allah aman. Tapi kalau belum, merasa oh kayaknya saya belum pernah daftar Canva nih, nah itu wajib diwaspadai. Sanksi buat penyebar hoax ya. Oke. Sanksi buat penyebar hoax sebenarnya kalau di hukum negara kita sebenarnya sudah ada, yaitu di Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu ada di undang-undang tersebut bahwa setiap orang yang menyebarkan berita hoax di situ ada hukumannya. Saya lupa hukumannya berapa. Dan sebenarnya ada karena untuk melapor hoax ya sebenarnya. Kalau terkait COVID itu ada ya. Silakan teman-teman search covid19.com .go.id. Nah, di situ ada menu untuk kita melaporkan hoax COVID yang ternyata itu tidak benar. Cara membentengi berita hoax itu sebenarnya ada susunan kalimat yang sering kita dengar sebenarnya, dan itu salah satu cara yang paling mudah untuk mencegah diri kita dari hoax. Apa itu? Saring sebelum sharing. Itu adalah jargon atau mungkin upaya dari pemerintah untuk kita mencegah diri dari hoax. Thank you.
jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.